Ketemu lagi di channel gue SA. Hari ini kita akan unboxing jersey sepeda. Bukan unboxing sih, karena udah dibuka semalam. Review kali ya. Oke, hari ini kita akan review jersey sepeda yang istimewa. Nah, ini adalah jersey-nya. Istimewanya di mana? Karena jersey ini dibikin secara custom, alias desainnya itu kita bikin sendiri. Nanti akan kita buka ya. Dan jersey ini dibikin di produsen Parade Apparel. Jadi ceritanya komunitas saya itu mau bikin jersey sepeda dan kita memutuskan bikin di Parade Apparel. Kelebihannya apa? Bikin di Parade Apparel ini desainnya itu bisa custom. Kemudian ternyata bisa pesan satuan juga. Jadi oke, sebelum kita buka, kita akan lihat dulu desain digital yang udah kita bikin kemarin itu tampilannya seperti ini. Nanti kita akan bandingkan antara desain sama hasil jadinya itu mirip apa enggak. Oke, ini dia. Ya, udah itu desainnya. Dan sekarang kita akan langsung buka jersey-nya. Dapat kertas bonus plastik. Kita simpan dulu. Yap. Ini adalah jersey-nya. Oke. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Sama ya dengan desain digital yang sudah kita bikin. Oke. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Sekarang saya mau mereview si kualitas dari si jersey ini. Pertama, dari sisi jahitan. Jahitannya itu rapih banget. Dan yang saya paling suka itu untuk di bagian kerah, itu ada penguat. Penguat supaya apa? Supaya kerahnya itu nggak belel. Apa ya bahasa umumnya ya? Jadi ya belel gitulah. Jadi ngaplek gitu si kerahnya nanti. Biasanya itu untuk penggunaannya waktu lama, biasanya baju akan cepat belel si bagian kerahnya. Detail yang menciptakan impresi positif. Kemudian dari bahan, ini bahannya bahan dengan kualitas baik sekali. Ini ya, kalau dipegang ini lembut dan dingin. Ya, saya syuting di luar, nggak di dalam, untuk mengecek apakah jersey ini panas apa enggak. Ternyata masih dipegang aja, ini masih tetap dingin lah, adem lah. Kelebihan lain dari jersey ini adalah proses pembuatan jersey ini dilakukan dengan cara di printing. Jadi katakanlah ini bahannya putih polos, kemudian dimasukkan ke dalam mesin print, kemudian si mesin itu mencetak atau ngeprint langsung ke bahannya. Artinya apa? Gambar yang ada di desain sama hasil printing itu bisa dibilang 100% akurat atau sama persis. Oh iya, satu lagi. Untuk teman-teman yang bingung desainnya kayak gimana ya, atau saya nggak bisa desain nih. Oke, di Parade Apparel itu akan menyediakan jasa desain. Kalian tinggal bilang aja inginnya itu seperti apa sih. Jiwa atau soul dari komunitas kalian itu seperti apa, dan nanti akan diterjemahkan langsung oleh tim desain dari Parade Apparel. Keren gak tuh? Ya? Oke, sekarang kita langsung pakai aja si jersey-nya. Akan kita rasakan bagaimana ketika sudah dipakai, apakah ngepas di badan. Kemudian untuk bahannya sendiri itu adem apa enggak. Sengaja saya syuting di luar supaya kerasa ini bakalan panas apa enggak. Oke? Bentar. Kalau YouTuber nggak boleh yang biasa nih pakai bajunya. Kayak gini nih. Oke, ini adalah jersey yang udah saya pakai. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, saya ini ada di luar, saya panas-panasan, udah lebih dari 8 jam saya panas-panasan. Oke, saya di luar dan ternyata nggak panas sama sekali, biasa aja, normal. Karena bahannya itu pakai kualitas yang baik, kemudian ini menyerap keringat ya. Dan dari sisi pola atau pattern, pola dari si baju ini enak banget.
sangat ngepas di badan. Perutnya sensor. Oke. Okay. Ini penampakannya. Kalau kelihatannya kurang bagus, salahkan badan saya ya yang memang enggak proporsional karena saya bukan model. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini bagian belakangnya. Oke. Okay. Cakep dah. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit cara pemesanan di Parade Apparel. Yang pertama, kalian kunjungi dulu medsosnya, yaitu Instagram. Linknya saya simpan di deskripsi. Kemudian, di situ akan diarahkan untuk cara pemesanannya, yaitu dengan cara menghubungi nomor WhatsApp adminnya. Nanti silakan WhatsApp aja, nanti akan dibalas oleh mereka. Nanti akan direspon secepat mungkin. Nanti setelah itu tinggal komunikasi aja, kira-kira mau pesen jersey jenis apa. Kalau nggak salah itu ada paket-paketnya deh. Kemudian nanti dibikinkan WA group yang isinya itu untuk koordinasi masalah desain. Nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian itu belum bisa desain, nanti akan dibuatkan oleh tim desain di sana. Nanti kalau udah jadi akan dikirimkan di WA group itu, nanti kita bisa lihat ini oke apa enggak, tinggal dibicarakan sama teman-teman, di approve. Kalau oke, ya udah, tinggal proses produksi. Untuk proses produksinya sendiri itu mereka mengklaim bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari, 3 atau sampai 5 hari lah. Tergantung waiting list-nya. Tapi untuk pembuatan sebuah jersey 3 atau 4, 3 sampai 5 hari itu waktu yang cukup sebentar. Kenapa bisa waktunya sebentar? Karena itu tadi, proses pembuatannya itu di printing. Jadi lebih cepat. Ya, Parade Apparel ini enggak hanya menyediakan jersey sepeda, tapi segala macam jersey itu bisa dia bikin. Mulai dari jersey bola, jersey futsal, jersey voli, jersey basket, jersey apalagi? Mancing. Jersey banyak deh. Macam-macam. Parade Apparel ini bisa menerima pemesanan jersey satuan. Lah, mantep nggak tuh? Jadi buat teman-teman yang pingin tampil beda, nggak mau sama dengan yang lain, pesen aja di situ. Jadi sebetulnya ini review jersey-nya apa review Parade Apparel ya? Nggak apa-apa deh. Kita berterima kasih kepada Parade Apparel karena sudah mensupport jersey kita, sehingga kita bisa pakai jersey yang keren ini. Support dari sisi desain, support juga dari sisi harga kali ya, diskon ya. Matur nuhun. Parade Apparel ini pusatnya itu ada di Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Lah, terus gimana dong untuk yang di luar daerah? Tenang, saya aja rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Mereka itu bisa menyediakan jasa pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi tenang aja, buat yang di Aceh, di Padang, di Samarinda, di Banjarmasin, Cirebon, di Bandung, di Bogor, Tangerang, Banten, Purwokerto, Sidoarjo, terus NTB, Ambon, Makassar, Palu, Manado, Sorong, Papua Barat, wah banyak deh nama-nama di Indonesia, kota-kota di Indonesia. Itu nggak usah khawatir, kalian bisa pesan aja, nanti akan dikirimkan langsung ke rumah kalian, bukan ke rumahnya Pak Camat, tenang aja. Oh ya, untuk Parade Apparel ini selain di Yogyakarta, mereka punya offline store. Itu kalau nggak salah itu ada di Lampung, ada di Malang, ada di Surabaya, di Sidoarjo. Ya, kalian bisa cek deh medsosnya, adanya di mana aja. Jadi buat yang ada offline store-nya itu mungkin bisa langsung datang ke sana dan melakukan pemesanan. Keren nggak? Ada kebo, kelihatan nggak? Halo kebo, dia lagi makan. Kalian udah pada makan belum? Ya, perkenalkan juga, ini adalah YSI, YouTuber Sepeda Indonesia. Ini adalah komunitas di mana isinya itu para YouTuber-YouTuber juga se-Indonesia. Makanya jersey-nya begini, ya. Ya, di sini bisa dilihat ini logo Parade Apparel-nya. Ini nuansanya merah, putih, hitam, Indonesia banget. Ini ada motif sarung dari Bali. Ya,
karena Bali itu sedang menjadi ikon Indonesia di mata dunia. Kemudian ini batik, ala siapa yang nggak tahu batik. Kemudian ini ada Tugu, ini Jogja ya. Ini ada Borobudur, ada Surabaya, ini Gedung Sate Jawa Barat. Kemudian ini ada rumah Toraja. Terus ada gunung, gunung apa ini ya? Gunung, wela Indonesia banyak gunung. Oke, mungkin segitu aja review jersey keren kita hari ini. Jersey keren dari Parade Apparel. Oke, jangan lupa kalau mau pesan silakan kunjungi langsung Instagramnya, di follow, ditanya-tanya, tanya-tanya aja bebas, gratis, nggak jadi pesan juga. Janganlah, jadi atau pesan, mana sih? Oh ya, buat harganya itu sangat terjangkau untuk sebuah jersey yang custom. Ya, jadi buat kalian yang suka belanja jersey di online shop, tapi jerseynya setelah dipakai dan goes, gonjreng, ternyata sama dengan punya orang lain, kayaknya pesen jersey satuan ini solusinya. Pesennya di mana? Di Parade Apparel. Oke, gitu aja video kita kali ini. Saya mau goes lagi karena sepertinya saya sudah ketinggalan rombongan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like videonya. Kalau suka, kalau nggak suka, ya udah. Dislike aja, nggak apa-apa, bebas. Nggak bosan-bosan saya ingetin, selalu gunakan masker di tempat keramaian, kemudian terapkan jaga jarak atau physical distancing, dan lakukan kebersihan tangan agar kita selalu sehat, terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Terima kasih, salam, gue Sah.